Hasil lengkap, pertandingan final, Expora, Indonesia International Challenge 2023. Tunggal Putra. Di final Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2023, usai mengalahkan pemain Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan straight game, 21-17, dan 21-10. Bagi Alwi, gelar di medan ini, merupakan gelar pertamanya, di tahun 2023. Tunggal Putri. Di final Tunggal Putri, pemain muda Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain profesional, Gabriela Meilani Moninka, dengan skor 21-13 dan 21-16. Bagi Esther, gelar di medan ini, merupakan gelar pertamanya di tahun 2023. Ganda Putra. Di final Ganda Putra, Berry Angriawan, Rian Agung Saputro, berhasil menjadi juara, usai mengalahkan rekan senegaranya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan pertarungan 3 game, 19-21, 21-19, dan 21-17. Ganda Putri. Di final Ganda Putri, wakil Indonesia, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Felisa Kristina, Bernadine Anindyawardana, dengan 2 game, 21-17, dan 21-11. Bagi Jessita Feby, gelar ini, merupakan gelar keduanya di tahun 2023, setelah sebelumnya, Jessita Feby, berhasil menjadi juara, di turnamen, Iran Fajr International Challenge 2023. Ganda Campuran. Di final ganda campuran, Werapat Pak Jarung, Ornicha Jongsataponparn dari Thailand, berhasil menjadi juara, usai mengalahkan wakil Indonesia, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, dengan skor 21-17, 12-21, dan 21-9.